Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustazah Matul Lailia MPG Islam. Disilakan. Pertama, marilah para
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita kesempatan, kelonggaran, kenikmatan, alhamdulillah. Nah, kalau sudah berbicara syukur, saya mohon izin untuk ke depan ya. Turun lagi ini ya. Gini. Supaya lebih leluasa ya, saya. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Betul Ibu? Nikmat apa saja? Sehat. Nikmat apa lagi? Iman. Iman, Islam, alhamdulillah. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk rutin dalam kegiatan rutin sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya tema kita hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan Allah sehat, amin, barokah umur, amin Bu, amin. Jangan kok sih domblon, jangan pulau sih Bu. Kenapa? Nyai kok cili, Ustazah kok cili begitu ya Bu ya, cili atik pagi, lu tidak nama kintik belum. Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat barokah. Begitu ya Bu ya. Kata Rasulullah, udzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Maka panjenengan enggak usah lihat saya dulu air. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang nanti insyaallah kita sudah akan melaksanakan salah satu rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Mudah-mudahan sehat zahirnya, amin, sehat batinnya, sehat dompetnya. Luar ini kenceng toh kalau masalah dompet ini. Alhamdulillah, maka ayo kita syukur dalam siang hari ini sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Mau syukur bareng-bareng ya Ibu ya. Jangan jawab alhamdulillah. Awal lemu Bila
anak bangun tidur, coba dibangunkan bapaknya. Bu, 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 petang puluh ya bu, kilo duit 1 juta. Muni nopo bu? Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Keras apa pelan-pelan? Keras ya. Kira-kira kepala pusing bu, sembuh apa tambah pusing? Besok harinya dibangunkan lagi, bu, 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 ini loh bu, duit 50 ribu dan masak mau bilang apa bu? Innalillahi. Ya, katanya ahli syukur. Ya tetap alhamdulillah. Hari ketiga dibangunkan, bu, gak ada uang bu hari ini bu. Perutku sudah lapar, kok belum kosong. Nah gitu ya bu ya, belum puas, belum puas. Alhamdulillah suamiku tidak masalah, uang 3 hari yang lalu masih ada. Jangan kau berikan aku rezeki yang haram. Mending aku lapar di dunia daripada nanti lapar di neraka. Subhanallah. Ini jawaban mar'atus shalihah. Ibu dan wanita dinas kearsipan pemustakaan kan seperti itu ya bu ya. Kelihatan wajah-wajah ahli surga semuanya. Apa kuncinya? Satu, syukur. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya termasuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan tidak hanya kita dikumpulkan di aula ini gedung Geraha Pustaka, tapi nanti kita dikumpulkan juga di surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Jadi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang teristimewa. Kalau di Al-Quran disebutkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada berapa bu? 12 dari mana? Lalu dari kalender Regu B. Lalu dari mana? Kan barusan saya sebutkan dari Al-Quran. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan 1 tahun ada 12 bulan. Mudah-mudahan kita nantinya tergolong menjadi hamba-hamba Allah
Sebab sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala miran. Sepi kasih dikatakan naumun sha'imin ibadatun, tidurnya orang
wasyuhu tasbihun. Diamnya orang yang puasa dinilai membaca tasbih, masya Allah. Jadi bapak ibu, kira-kira yang suka begitu di tengah-tengah nuansa itu kebelet bulat.
Subhanallah. Ya, nurnya apa? Nurul hidayah, cahaya hidayah yang Allah datang di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang tadinya tidak pernah sholat mungkin karena datang bulan Ramadan tarawih ikut sholat. Alhamdulillah. Yang tidak pernah puasa Senin Kamis karena Ramadan wajib berpuasa. Mudah-mudahan berkah bulan suci Ramadan. Sing durung sholat dan sholat, sing durung ngaji dan ngaji, sing durung tobat dan tobat, sing durung mati dan lagi ya. Mungkin-mungkin mudah-mudahan kita berdoa datangnya bulan suci Ramadan. Isendurung sholat dan sholat, moga bermanfaat dan sendurung ngaji dan sendurung tobat dan tobat, sendurung mati dan dikumpulkan menjelang bulan suci Ramadan. Ketahuilah bahwa dalam bulan suci Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu ifkun minan nar. Awal Ramadan rahmat Allah turun 10 awal Ramadan. Wa awsatuhu pertengahan bulan suci Ramadan maghfirah Allah turunkan setiap hari. Masya Allah. Jadi kesempatan bulan Ramadan
Ibu-ibu disiapkan mukenanya. Ini mewujudkan bahagia senang menyambut bulan Ramadan. Tapi jangan lupa mukenanya ibu-ibu harga 2 juta misalnya. Loh, apa namanya? Payet-payet bling-bling berkilo. Tapi bapaknya ini nonsen. Jangan lupa juga baju kokonya disiapkan, sarungnya, sholat tarawih selama berapa malam. Oh, malam pertama ini, ketiga ini, keenam ini disiapkan. Ibu-ibu sudah begitu semua ya, Bu ya? Oke, alhamdulillah. Yang belum masih ada kesempatan ya, enggak masalah. Jadi kita buktikan kita bahagia. Ojo sampai konsel sarungnya bapaknya berdoa. Berdoa gimana, Bu? Kemelinting. Jadi benar-benar disiapkan zahirnya. Kemudian apa? Ibarat Bapak Presiden mau hadir, misalnya nih mau penyuluhan, mau audit, mau hadir kunjungan di kantor dinas perusahaan dan kearsipan. Kira-kira ibu-ibu menyiapkan segala sesuatunya enggak? Tentu. Oh, lantai disapu, dibersihkan, dipel. Bila perlu kasih pewangi. Kalau rumah mau kehadiran tamu agung, gorden dibersihkan, maka masya Allah kita menyambut bulan suci Ramadan juga demikian, siapkan zahirnya. Kemudian apa? Musala masjid terbukti sebelum masuknya bulan suci Ramadan selalu apa? Mengadakan kerja bakti. Nah begitu ya, Bu. Untuk apa? Warganya membantu membersihkan ini sawang-sawang. Sawang itu bahasa Indonesia apa ya, Bu? Ya sawang ya, kira-kira sawang itu bahasa Inggris. Jadi dibersihkan semuanya, jendela, kaca. Jadi kalau kita punya rezeki, sebagian rezeki Allah, kipas angin ini gak ada di masjid ini. Di musala ini kayaknya kurang. Saya bantu Pak kipas angin supaya jemaah tarawihnya tenang. Belum ada AC, saya bantu AC-nya Pak. Kalau dulu pakai karpet, jadi kita ikut membantu untuk benar-benar kita siap menyambut kehadiran tamu yang agung. Bu. Itu usaha kita zahir. Batinnya apa? Yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita ditujuan untuk dipertemukan siang hari ini. Saya yakin Ibu Ine, maaf, dan segenap pengurus menghadirkan panjenengan tujuannya untuk saling memaafkan. Betul ya, Bu ya? Karena kalau bulan suci Ramadan datang, kita masih punya ganjalan, kita masih punya dendam, maka hati kita sesek, hati kita belum plong menjalankan ibadah juga abur. Benar apa benar, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang khutbah naik ke atas mimbar 1 baca amin. Naik mimbar 2 baca amin. Naik mimbar 3 juga amin. Begitu turun sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa jenengan kok naik mimbar baca amin?" Kata Rasulullah, "Saya mendengar malaikat Jibril berdoa, ya Allah, ya Allah, abaikan puasa umat Nabi Muhammad yang begitu masuk bulan suami dan istrinya, Bu. Jadi nanti kita pulang dari pengajian, dari kegiatan dalam wanita, kita saling memaafkan pada suami. Siap ya, Bu ya? Sebab kalau saya suami yang berkat itu tidak ada, Bu. Bu, kalau suami-suami di sini tidak ada, baik-baik semua ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi saling memaafkan. Minta maaf ke orang tua, orang tua memberi maaf kepada anak, pengurus minta maaf ke anggota, anggota meminta maaf ke pengurus, sebab mohon maaf pengurus ngerasain anggota itu ada,
sebaliknya anggota Yayasan pengurus juga ada, tapi bukan pengurus dan anggota di sini. Yeah. Anggota di sana, masya Allah baik semua yang di sini. Jadi mohon maaf. Yang kedua apa? Monggo kita saling bisa mengingatkan untuk Ramadan ini kita harus punya target. Apa bu? Target. Usai Ramadan ini harus mengkhotamkan Quran misalnya. Maka harus kita selesaikan. Kalau tidak ada target, sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi monggo panjenengan punya targetnya apa dalam Ramadan nanti? Oh, saya ingin khotam Quran. Saya belum bisa baca Yasin misalnya, saya mau hafalkan Yasin. Saya mau banyak sedekah saja. Saya mau banyak yang lain. Monggo. Dan nuan sewu titip pesan, kalau kita panjenengan mau sholat qiyamul lail, i'tikaf, jangan sholih atau sholihah sendiri. Ajak anak, cucu, menantu, keluarga semuanya, ajak i'tikaf qiyamul lail di masjid. Minimal kita sudah menyampaikan, kalau toh jangan-jangan saya khawatir kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Kita bayangkan kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, maka ayo kita ajak anak, saudara, keluarga semuanya. Minimal ketika kita sudah menghadap kepada Allah, kita sudah pastikan, Allah ya Rabb, saya sudah ajak anak-anak i'tikaf. Saya sudah ajarkan kepada keluarga bahwa Ramadan ini adalah momentum untuk kita memencangkan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau Ramadan berikutnya kita sudah ditakdirkan Allah wafat, tapi mudah-mudahan panjang umur semuanya ya, maka insyaallah anak-anak, keluarga, cucu-cucu kita bisa melanjutkan kegiatan ibadah i'tikaf itu, kita dapat jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak tekadkan di Ramadan tahun ini, nunggu kapan lagi? Ramadan tahun depan belum tentu milik kita. Tapi Ramadan untuk mengawali ini, ayo bismillahirrahmanirrahim, kita tekadkan untuk ya Allah, izinkan saya, mudahkan untuk bisa menyelesaikan puasa saya penuh satu bulan, dan tarawih setiap malamnya juga bisa khotam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Allahumma amin. Maka para ibu hadirin hadirat semua yang saya hormati, monggo kita tutup untuk akhir perjumpaan kita dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan Allah barokah umur. Amin. Umur yang barokah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang barokah untuk bisa berbagi, menambah ibadah amalan yang baik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, putra-putri yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan suami-suami kita dijaga oleh Allah, dijaga imannya, dijaga hatinya, dijaga salatnya. Mudah-mudahan dijaga dari segala keburukan, dijaga dari segala fitnah, dijaga dari segala kemungkaran dan niat buruk daripada siapapun. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, dan Allah saat mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, biniyat doa bersama dan kabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahman. Allahumma salli ala nuril alwan, rasulil asrar, wa tiryakil awyar, miftahil babil yasar, sayyidina Muhammad bin al-Mukhtar, wa alihi al-abhar, ashabil ahyar, adada ni'amillahi wa ifdalim. Allahumma qawwi umurna
wasahih ajsadana wa yassir umurana. Allahumma ya Allah, jadikan semua kami jamaah yang hadir ini ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi rizki kami ya Allah, berkahi kesehatan kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, jadikan putra putri kami solihan. Ya Allah, ya Rabb, kami semua yang hadir di sini memohon kepada-Mu ya Allah, mudahkan kami dalam beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, jagalah kami, putra putri kami, dimanapun putra putri kami berada ya Allah, yang kami tidak bisa menjaganya ya Allah, yang kami mungkin tidak bisa setiap hari, setiap saat untuk memantaunya, mohon penjagaan-Mu ya Allah. Mohon dijaga ya Allah dari segala dosa, dari segala maksiat, dari segala fitnah, dari segala keburukan. Allahumma hdi shiratal mustaqim, luruskan jalan kami ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga yang as-sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang semakin dekat dengan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan bulan suci Ramadan tahun ini jangan dijadikan sebagai bulan Ramadan yang terakhir dari kami. Berikan kami kesempatan untuk berkah umur, berkah rezeki sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa sallimna min virus corona. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati al-maut wa najina min an-nar wa al-'afwa inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shughara. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terima semua amal baiknya, bebaskan dari segala siksa kubur ya Allah, jembarkan kuburannya, padamkan kuburannya ya Allah. Ampuni dari segala siksa kuburmu ya Allah, pertemukan kami nanti di surga-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, yang kami tidak bisa menjaganya, merawatnya, orang tua kami yang sudah melahirkan, merawat, memasuk kami, membesarkan kami, menikahkan kami, yang hingga detik hari ini kami belum bisa membalasnya, belum bisa menjaganya dalam setiap saat, tolong jaga lindungi, mudahkan urusannya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, angkat semua penyakitnya ya Allah, hadirkan kesehatan, bahagiakan hatinya ya Allah. Kalau Engkau ambil nyawanya dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, ampuni kami ya Allah. Semua jemaah yang hadir, kalau ada yang diberikan kesusahan, hilangkan kesusahannya ya Allah, hadirkan kemudahannya, diberkati hadirnya bulan suci Ramadan, jemaah dan keluarga yang sakit, mudah-mudahan ya Allah, hilangkan penyakitnya, hadirkan kesehatannya. Yang masih punya hutang ya Allah, bebaskan hutangnya, lunasi hutangnya, berikan rezeki yang berlimpah barokah, halal thayyiban mubarakah. Wajah fil halal ya ghaniyan wal ikram fi hadhihi sa'at ya Allah, ya kafi ya kafil ya wakil, aghnina bi lutfikal khafi rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya ghani wal furqan wa muzin al qur'an bil hikmati wal bayan, barik lahumma lana fi syahri ramadan, barik lahumma lana fi syahri ramadan, barik lahumma lana fi syahri ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa salli allahumma sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya monggo kita baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil
Matur nuwun Ibu Ustazah, yang saya ku ibu-ibu dimohon mengambil foto bersama. Ibu Ustazah berkenan tetap di patung ya. Monggo Ibu Ketua dan wanita dan ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu anggota yang lain yang berkenan foto, monggo ke depan. Disilakan kepada Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua dan pengurus yang lain. Ibu-ibu, monggo. Yang bebas